Menjelang perayaan Natal 2021, Polres Kediri Kota melakukan pengecekan kesiapan beberapa gereja di Kota Kediri dalam rangka menyambut Hari Natal. Pengecekan dilakukan langsung oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi ke Gereja Getsemani di Jalan Hasanuddin, Kota Kediri. Kapolres Kediri Kota melakukan koordinasi dengan Pendeta Gereja Getsemani Timotius Kabul terkait dengan aturan dalam menjalankan protokol kesehatan saat Misa Natal. Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi mengatakan, koordinasi dilakukan agar perayaan Natal dan Tahun Baru nanti tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sudah sepakat dan mendukung terkait kebijakan pemerintah yang ada. Nah, ini tinggal di sini, nanti kami hanya tinggal mempersiapkan masalah pengamanan, kemudian melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Imendagri tersebut. Dan juga saya sebagai Kapolres Kediri Kota memastikan bahwa dalam perayaan ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan damai. Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi menambahkan, persiapan pengamanan gereja di Kota Kediri sudah mulai dilakukan. Selain pengamanan, protokol kesehatan juga akan diterapkan, mulai dari tempat duduk harus berjarak, serta pengecekan suhu badan saat masuk ke dalam gereja. Jika ada jemaat yang suhu badannya 30 derajat atau jemaat yang baru datang dari luar kota, diminta untuk mengikuti ibadah secara virtual. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kediri, Wendy Kurniawan melaporkan.